Mudah-mudahan anak muda yang ada di Kecamatan Losari, khususnya di kampung saya, ada yang terinspirasi dengan adanya sering Google AdSense yang datang ke rumah saya melalui pos. Dan mudah-mudahan teman-teman saya, anak-anak, ya adik-adik saya lah. Harapan saya sih semoga adik-adik saya yang ada di desa saya bisa, ya setidaknya itu bisa berkreatif lah dan bisa menghasilkan uang dengan cara ya tidak merugikan orang lain. Ini adalah via pos dari negara Vietnam. Nah, itu sudah lihat ya, Bro ya. Nah, ternyata Bro, kalau Google AdSense itu kalau kita memberikan alamat kepada Google AdSense dan tepat, nanti surat dari Google AdSense akan datang ke rumah, Bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, Bro. Selamat datang, selamat kenal bersama saya, channel Pacar Juber. Oke, Bro. Tadi saya mendapat surat dari kantor pos. Nah, setelah saya terima, ya sebetulnya saya sih nggak ada, Bro, sedang tidur. Berhubung yang ada di rumah itu adalah anak saya, makanya waktu datang surat dari kantor pos itu yang terima anak saya. Terus anak saya gini, Bro, ceritanya bangun ini saya, ini ada surat dari kantor pos katanya. Dan saya bangun, setelah saya bangun dan dilihat, ini ternyata, Bro, ternyata ini adalah surat dari Google AdSense. Surat ini apa? Ini adalah Google AdSense yang di dalam surat ini, Bro. Di dalam surat ini ada PIN yang untuk memverifikasi pengambilan uang di bank. Kalau nggak ada PIN dari Google AdSense, nggak bisa mencairkan uang dari bank. Makanya ini Google AdSense memberikan PIN kepada saya dan langsung datang ke rumah. Surat ini memberikan PIN supaya saya nanti dalam pengambilan uang dari hasil YouTube itu bisa lancar, Bro, nggak ada kendala apapun. Nah, ini adalah PIN. Nah, ini PIN dari Google AdSense dari iklan, Bro. Uang sekolah. Oke, Bro. Nah, pesan saya sama kalian, kalau kalian ingin ikut jadi vlogger atau YouTuber, yang pertama saya pernah membuat video, jangan pernah mengharapkan uang. Yang pertama yaitu cintai dulu apa yang kalian kerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan dengan penuh kecintaan dan semangat, insya Allah nanti pundi-pundi rupiah akan datang dengan sendirinya. Ya, ini contohnya seperti saya, Bro. Saya ini dapat surat dari pos. Ini Google AdSense. Ini adalah PIN untuk mengambil uang dari hasil membuat vlogger saya di YouTube. Kalau PIN-nya nggak ada, kita nggak bisa mencairkan uang, Bro. Nah, ini adalah surat dari kantor pos. Nah, itu berikut
pengirimnya, bro. Pengirimnya adalah Vietnam Post dari negara Vietnam ini yang mengirim. Nah, ini alamat sayanya di bawah. Ini alamat pengirimnya, bro. Via pos Vietnam, negara Vietnam. Nah, ini alamat saya. Kalau kalian mau ingin jadi YouTuber, jangan pernah mengharapkan sesuatu. Jangan pernah mengharapkan sesuatu. Pokoknya kita kerja dengan seikhlasnya saja. Jangan pernah kita mengharapkan uang dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu, bro, kebetulan saya lagi vlog, ada pengamen, ada kita pengamen yang pakai kita lagi vlog Google AdSense. Nyatanya ada tukang pengamen, bro, tapi gak apa-apa lah, bangkau sini gak apa-apa, yang penting kan kita bisa berbagi pada mereka. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.